Halo semua, dalam video pembelajaran metode penelitian kualitatif kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai metode analisis wacana Tan Effendi. Untuk itu, simak pembahasan kali ini. Oke, sebelum kita kenal lebih jauh nih mengenai metode analisis wacana ini, kita harus tahu dulu dong ya pastinya mengenai pengertiannya dulu. Jadi, analisis wacana dalam pandangan Effendi dalam bukunya tahun 1988, analisis wacana merupakan sebuah konsep yang ambigu atau bermakna ganda. Analisis bisa dimaknai sebagai disiplin penelitian yang baru, yakni mengungkapkan sebuah pengkajian tentang teks dan perbincangan atau penggunaan bentuk-bentuk bahasa dalam berbagai perspektif. Pada lain sisi, analisis wacana juga dapat dimaknai sebagai pendekatan teori sekaligus sebuah metodologi terhadap bahasa dan penggunaannya. Pengertian mengenai analisis wacana juga dipaparkan atau dijelaskan oleh beberapa tokoh. Yang pertama dari Munci pada bukunya tahun 2006. Analisis wacana adalah istilah umum yang mencakup sejumlah pendekatan teoretis dan konstruk analisis yang heterogen. Pada dasarnya, ini berasal dari linguistik, semiotik, psikologi sosial, studi budaya, dan teori sosial pasca struktural. Ini terutama merupakan metode kualitatif membaca teks, percakapan, dan dokumen yang mengeksplorasi hubungan antara bahasa, komunikasi, pengetahuan, kekuasaan, dan praktik sosial. Singkatnya, jadi analisis wacana ini berfokus pada makna dan struktur, baik terbuka maupun yang tersembunyi, dari tindakan komunikasi dalam konteks. Nah, selanjutnya ada pengertian dari Gill dalam bukunya tahun 2007, di mana analisis wacana adalah nama yang diberikan untuk berbagai pendekatan yang berbeda untuk studi teks yang telah berkembang dari tradisi teoretis yang berbeda dan lokasi disiplin yang beragam. Nah, sebenarnya tidak ada analisis wacana tunggal, tetapi banyak gaya analisis yang berbeda yang semuanya mengklaim namanya. Dalam catatan Gill pada bukunya tahun 2007, analisis wacana juga merupakan sebutan yang muncul melalui berbagai pendekatan dalam penelitian terhadap teks. Pendekatan tersebut muncul dari berbagai tradisi teoretis dan disiplin keilmuan. Nah, dari beberapa pengertian dari tokoh-tokoh tersebut, bisa kita tarik kesimpulan nih. Jadi, analisis wacana itu dapat didefinisikan sebagai objek analisis yang dikatakan sebagai sebuah wacana, teks, pesan, perkataan, dialog, atau perbincangan. Nah, oleh karena itu, dalam wacana itu nggak sekedar melihat bentuk dari teks, tetapi bagaimana sebuah teks membangun satu set pengetahuan dan bertahan dari hadirnya wacana-wacana lain dalam praktik kehidupan sosial sehari-hari. Nah, analisis wacana juga kemudian mengungkap bagaimana sebuah wacana dapat bertahan dan diterima dibandingkan dengan wacana lain. Selanjutnya, ada prinsip analisis wacana menurut Van Dijk. Nah, jadi menurut Van Dijk, ada beberapa prinsip-prinsip yang berasal dari teori empiris tentang bahasa dan penggunaan bahasa. Nah, beberapa prinsip dari analisis wacana yang ditawarkan Van Dijk dimulai dari yang pertama, teks dan konteks bahwa pembahasan utama dari analisis wacana adalah produksi, baik secara eksplisit maupun sistematis terhadap unit-unit bahasa. Nah, dimensi tekstual menggambarkan struktur dari wacana dalam berbagai level deskripsi. Dimensi kontekstual menggambarkan relasi antara deskripsi struktural. Dalam dimensi kontekstual, merujuk pula pada perangkat-perangkat dari sebuah konteks, misalnya proses kognitif, representasi, atau faktor-faktor sosio-kultural. Situasi dan penggunaan bahasa kemudian akan berbeda-beda, misalnya dalam situasi atau acara formal maupun non-formal. Nah, yang kedua, ada level dari pendeskripsian. Jadi, tata bahasa yang menunjukkan bagaimana menggunakan teks secara fonologi, morfologi, sintaksis, maupun deskripsi secara semantik. Nah, analisis wacana kemudian menguraikan bentuk-bentuk suara, kata-kata, kalimat, dan makna yang ada di dalam kalimat maupun urutan tekstual dari kalimat tersebut. Nah, level ini memfokuskan analisis wacana di sintaksis dan semantik.
Nah, kalau sintaksis merujuk pada kategori, misalnya kata benda dan frasa, kata benda yang ada dalam kalimat. Sintaksis digunakan misalnya untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk dari ekspresi yang ada dalam teks. Sementara semantik merujuk pada makna kata, kalimat, dan maksud yang disampaikan. Dalam semantik juga dikenalkan istilah aspek pemaknaan dan pemaknaan atau intensional dalam aspek yang merujuk atau ekstensional. Nah, yang ketiga ada namanya pragmatik. Tindak tutur merupakan prinsip wacana yang menjelaskan tentang level dari deskripsi yang merujuk pada kedekatan atau keakraban dalam menggunakan tata bahasa atau bahasa. Tindak tutur atau bahasa dalam konteks verbal misalnya, seperti pemberian ucapan selamat, tuduhan, atau menjanjikan sesuatu yang masing-masing memiliki penekanan dan penggunaan bahasa maupun gestur yang berbeda. Yang keempat, dari mikro ke makro struktur. Nah, merujuk pada karakteristik dari aspek utama pewancanaan, yakni bentuk kalimat, pemaknaan, dan tindak tutur yang merupakan dasar dari teori linguistik. Sintaksis, semantik, maupun pragmatik tidak sekedar berada dalam kalimat yang terisolasi. Perangkat tersebut juga beroperasi berdasarkan pada pendeskripsian level mikro seperti suara, kata, model, model kalimat, maupun makna kalimat. Nah, yang kelima, ada gaya bahasa atau style. Merujuk pada level stilistika yang menjelaskan tentang bagaimana batasan-batasan dari penggunaan linguistik termasuk struktur dalam pewancanaan. Gaya bahasa merupakan pilihan yang diambil oleh pewancana untuk mengekspresikan sebuah pemaknaan. Dalam bahasa sederhana, gaya bahasa merujuk pada bagaimana peran kata dalam struktur kalimat, misalnya pemilihan kata atau penyebutan kata profesor dalam bahasa percakapan kepada seseorang yang dianggap pintar, meskipun orang tersebut belum mendapat gelar guru besar tersebut. Nah, dalam wacana berita, gaya bahasa atau ragam yang digunakan cenderung lebih formal. Karena itu, gaya atau style merupakan penelusuran konteks dari sebuah teks. Nah, yang selanjutnya di poin ke-6 adalah retoris yang merujuk pada identitas referensi dari ekspresi yang ada dalam kata atau kalimat. Retoris bisa dilihat dari misalnya penggunaan kata ganti, repetisi atau pengulangan, urutan, dan pola lainnya yang ada dalam linguistik atau tata bahasa. Retoris juga digunakan agar pewacana dapat memberikan penekanan atau aspek persuasif dan perbincangan maupun penulisan. Sama halnya dengan sintaksis, semantik, dan pragmatik. Pada prinsipnya, retoris juga merujuk pada dimensi pengalaman atau empiris, misalnya aspek sosio-psikologis pewacana. Dari penjelasan mengenai prinsip-prinsip barusan, pasti muncul nih pertanyaan, bagaimana sih cara kerja wacana dalam sebuah berita? Nah, menjawab pertanyaan tersebut, dalam bukunya tahun 1988, Fendick memulainya dengan proses decoding atau pembacaan berbagai sumber informasi seperti aksi, objek, situasi, dan orang-orang ke dalam bentuk maupun struktur sehingga bisa mendapatkan formula serta ekspresi dalam teks berita. Proses ini berada dalam ingatan sementara atau short-term memory. Kemudian berlanjut pada proses penafsiran atau interpretasi untuk penggunaan kata yang disesuaikan dengan berbagai kategori bahasa dan struktur sebab akibat maupun pemaknaan kalimat. Dalam proses ini juga untuk menguraikan bagaimana kata ataupun kalimat bahkan sebuah paragraf itu digunakan sebagai konstruk dari wacana yang dibuat. Penafsiran tidak sekedar melibatkan proses pemaknaan terhadap teks mata, tetapi juga proses atau fungsi-fungsi pragmatis seperti tindak tutur atau fungsi-fungsi lainnya dari berbagai bentuk teks, misalnya kaitan dengan relasi sosial, gender, sampai konteks penggunaannya. Nah, langkah berikutnya adalah apa? Adalah penstrukturan atau structuring yang menjelaskan bagaimana setiap kata atau kalimat memiliki keterkaitan dengan struktur kata atau kalimat lainnya. Nah, disinilah terlihat nih proses pewacanaan pada proposisi atau bagian dari kalimat. Misalnya, sebuah kalimat akan merujuk atau mewakili informasi tertentu. Dalam penyebutan anggota legislatif contohnya, setelah nama seseorang di paragraf lain untuk menunjukkan jabatan atau level tertentu yang menjadi atribut narasumber dalam berita. Selanjutnya, ada proses yang namanya cyclical processing sebagai pemrosesan bahasa atau informasi yang dekat dengan pemahaman lokal halaya. Nah,
Hal ini bertujuan agar teks melekat dalam ingatan khalayak dalam waktu yang lama atau yang biasa disebut dengan long term memory. Ketika sampai pada formasi makrostruktur maupun superstruktur, merupakan proses mengalirnya informasi dari STM ke LTM. Pada akhirnya, produksi wacana dalam teks atau kalimat melibatkan representasi yang melekat pada ingatan khalayak. Model dari situasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi hingga proses pembelajar untuk mendapatkan pengetahuan dan kepercayaan khalayak dari sebuah teks. Nah, oleh sebab itu, maka proses wacana harus dimulai dari memasukkan informasi ke teks, namun situasi dari model yang dipilih harus senatural mungkin. Sebab, khalayak mengetahui atau bahkan menginginkan teks yang akrab di mata atau telinga mereka. Makrostruktur yang relevan kemudian memberikan kontrol atas proses produksi wacana dalam level lokal. Proses produksi tersebut menghasilkan pemaknaan yang berasal dari berbagai aspek model-model teks yang diproduksi wartawan atau media. Pemaknaan kemudian merupakan hasil formulasi dari bentuk-bentuk sintaksis dan ekspresi dari teks serta intonasi kalimat dalam berita. Dalam hal ini dijelaskan pula dalam tabel yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Jadi di situ ada skema analisis mengenai wacana Van Dyck. Nah, di situ kan ada beberapa tabel dan kolom di mana yang pertama struktur wacananya ada struktur makro, superstruktur dan mikrostruktur. Nah, apa aja sih hal yang diamati dan apa aja sih elemennya gitu ya. Nah, kalau dari struktur makro, hal yang diamati tentunya adalah tematik atau tema dalam topik sebuah berita. Nah, elemennya apa? Elemennya pasti topik. Yang kedua, ada superstruktur. Superstrukturnya apa sih? Superstruktur ini adalah kerangka atau struktur dari teks berita. Nah, hal yang diamati tentunya adalah skematis atau urutan dalam penyajian berita. Tentunya, elemen yang dikaji adalah skema. Selanjutnya, struktur wacana. Mikrostruktur, di mana makna lokal yang dapat dipahami dalam sebuah teks berita seperti pemilihan kata dan gaya penulisan. Nah, dalam mikrostruktur ada beberapa hal yang diamati dalam skema analisis wacana menurut Van Dyck. Yang pertama, ada semantik, ada sintaksis, stilistika, dan retoris. Kalau semantik ini merupakan makna yang ingin ditekankan dalam teks. Jadi elemen yang dikaji atau yang dianalisis dalam hal ini adalah mengenai latar, detail, anggapan, juga nominalisasi. Selanjutnya ada sintaksis. Sintaksis ini adalah bagaimana bentuk atau susunan kalimat. Nah, elemen yang diamati dari sintaksis adalah bentuk kalimat, kata ganti, dan koherensi. Selanjutnya, hal yang diamati yaitu stilistika. Jadi, stilistika adalah pilihan kata yang digunakan dalam teks berita. Elemennya adalah apa? Elemennya adalah leksikon. Retoris, hal yang diamati selanjutnya adalah retoris. Jadi retoris adalah penekanan atau penguatan yang dilakukan terhadap fokus pemberitaan. Di mana elemennya dari retoris ini seperti penggunaan grafis, metafora, dan juga ilustrasi. Oke, nah selanjutnya kami akan membahas mengenai contoh penerapan dalam penelitian menggunakan analisis wacana dari Ten Evendik ini. Jadi di sini kami mengambil satu contoh penelitian dengan judul Perempuan di Bidang Politik dalam Surat Kabar Lombok Pos tahun 2019. Nah, latar belakang dari penelitian ini yang dikaji oleh penulis terkait tentang pemberitaan perempuan dan kesetaraan gender yang dua hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan. Nah, keduanya sering menjadi topik dalam pemberitaan media maupun pada acara diskusi-diskusi tertentu. Meskipun pada zaman modern seperti sekarang dan sudah lama kita mengenal istilah emansipasi wanita, namun topik perempuan dan kesetaraan gender tentunya masih hangat sekali untuk diperbincangkan. Perempuan sering dikategorikan sebagai sosok manusia nomor 2 setelah kaum laki-laki. Perempuan di sini artinya tidak memiliki kedudukan yang sejajar dengan kaum laki-laki. Dalam beberapa aspek tertentu, salah satunya untuk menduduki dalam dunia politik. Budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada sektor domestik atau berada di dalam rumah, terlebih lagi bagi perempuan yang sudah menikah. Sedangkan, kaum laki-laki yang masih dianggap sebagai tokoh utama yang berperan dalam rumah tangga sebagai pencari nafkah untuk mempunyai ambisi menguasai. Jadi itu adalah latar belakang yang digunakan atau yang ditulis oleh penulis dalam penelitian kali ini.
Selanjutnya, tentunya objek penelitian yang dikaji dalam penulis kali ini mengenai perempuan di bidang politik dan subjek penelitiannya terkait surat kabar Lombok Pos tahun 2019. Adapun beberapa pertanyaan yang dicantumkan dalam penelitian kali ini ada pada rumusan masalah yang pertama. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimanakah perempuan di bidang politik dalam surat kabar Lombok Pos tahun 2019 pada struktur mikro menurut Van Dijk? Yang kedua, bagaimana perempuan di bidang politik dalam surat kabar Lombok Pos tahun 2019 pada superstruktur menurut Van Dijk? Yang ketiga, bagaimanakah perempuan di bidang politik dalam surat kabar Lombok Pos tahun 2019 pada struktur makro menurut Van Dijk? Nah, itulah tiga pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah pada penelitian penulis. Selanjutnya, mengenai metode penelitian. Jadi, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa metode analisis wacana kritis. Metode kualitatif dalam penelitian kali ini mengenai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu ucapan atau tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. Nah, ini dilansir dari buku Fuhren pada tahun 1998. Selanjutnya, metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Menurut Nazir dalam bukunya tahun 2011, dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, metode kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Nah, selanjutnya proses kedua dalam penelitian ini adalah analisis data. Pada tahapan analisis data, data yang sudah dikelompokkan selanjutnya dianalisis dengan teknis analisis wacana. Teknis analisis data disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan permasalahan penelitian ini. Nah, ini juga dilansir dari buku Badara tahun 2019. Penelitian ini akan dianalisis berdasarkan teori analisis wacana kritis model Ten Evendik. Data-data tersebut dianalisis berdasarkan elemen-elemen yang dikembangkan oleh Evendik. Yang pertama yakni dimensi teks yang terdiri dari struktur makro yang mencakup tema atau topik, superstruktur yang mencakup skema atau kerangka penulisan teks, dan struktur mikro yang mencakup unsur semantik baik latar, detail, maksud, dan peranggapan. Selanjutnya ada unsur sintaksis berupa bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti. Ada unsur stilistik seperti leksikon, dan unsur retoris yaitu grafis dan metafora. Nah, itulah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan judul Perempuan di Bidang Politik dalam Surat Kabar Lombok Pos tahun 2019. Nah, teman-teman, gak kerasa ya udah sampai di penghujung akhir video ini. Nah, untuk itu, menurut teman-teman gimana nih penjelasan metode yang telah diuraikan oleh kelompok kami? Apakah sangat membantu? Nah, terkait tanggapan, saran, komentar, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, untuk itu, jangan lupa untuk ikuti video seri metode penelitian kualitatif selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay healthy, dan stay safe semua. Bye-bye!